di Cianjur hamil tanpa hubungan. Yang bikin tambah bingung, katanya Mbak SZ yang juga seorang janda ini mengaku hamil setelah ada angin masuk ke tubuhnya. Tuh, bye-bye ah para cewek yang suka tidur deket kipas angin. Bisa kembar 4 kali anaknya. Lagian mohon maaf nih bun, kalau masuk angin harusnya kerokan, bukan pergi ke bidan. Duh, masih gak habis pikir nih sampai sekarang. Kalau gak ada pembuahan, mana bisa hamil sampai melahirkan? Wah, seandainya proses hamil dan melahirkan bisa semudah Mbak SZ, gak kebayang deh berapa banyak bayi-bayi lahir ke dunia setiap harinya. Tapi setelah berita ini viral di media sosial, lama-lama Mbak SZ dan keluarganya gerah juga. Maklum, warganet plus 62 julidnya kebangetan. Secara medis, pembuahan atau konsepsi merupakan suatu proses pertemuan sel sperma dengan sel telur yang terjadi di dalam rahim. Proses yang tidak sederhana ini berjalan secara alami di dalam tubuh wanita melewati sejumlah fase. Mulai dari ovulasi, penebalan lapisan rahim, pembuahan, sampai berkembangnya embrio hingga menjadi janin. Nah, dengan proses yang kompleks, lalu apakah mungkin perempuan bisa hamil tanpa adanya hubungan seksual? Tepatnya harus diyakini, kehamilan ini harus dialami dengan proses bertemunya sel telur dengan sel sperma, dan sel sperma itu berasal dari pria, sel telur itu berasal dari wanita. Jadi poin yang di luar itu tidak mungkin, ya, secara medis tidak mungkin terjadi suatu proses pembuahan dan tidak terjadi proses kehamilan. Jadi, sebenarnya dalam dunia medis ada istilah cryptic pregnancy atau kehamilan samar yang tidak disadari. Tapi tetap, proses ini tetap didahului pertemuan antara sel sperma dan sel telur, artinya ada kontak seksual. Dan setelah ditelusuri, ternyata Mbak SZ ini baru bercerai dengan sang suami sekitar 4 bulan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.